Insya Allah, mudah-mudahan saya bisa bantu Bu Dokter. Biasanya orang yang humble itu ilmunya tinggi loh, Kang. Bu Dokter bisa saja. Silakan Kang Kusoy. Terima kasih Bu Suster. Terus rencananya juga nanti kita akan ngajak Ibu Guru Yola, Pak Kades, dan Pak Ustadz Kemet pastinya. Dan nanti juga... Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cuy, Komat. Kang Bos, Cuy teh. Maksudnya? Si Cuy teh kemarin bilang kalau dia nggak bisa ngaji, dia nggak mengerti agama, Bagja. Oh, kenapa nggak bilang, Cuy? Cuy teh malu, Kang Bos. Kan udah gede. Yang namanya belajar itu nggak lihat umur. Ya udah kalau gitu mah Kang Bos ajarin Encuy ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya udah kalau begitu biar saya aja yang Komat ya. Biar Mang aja yang Komat. Kamu yang jadi imam. Mamang aja yang jadi imam. Kamu saja Bagja. Kamu kan lebih paham agama. Iya Mang. Terima kasih banyak. Ya, silakan. Silakan Komat. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalash shalah, hayyalal falah. Tukadu qomati shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu dokternya ada? Bu dokter ada. Tunggu sebentar. Iya. Dok. Dok. Kang Kusoy, dok. Oh, ya udah, suruh langsung masuk aja, sus. Kang Kusoy, silakan masuk. Iya, terima kasih. Kang Kusoy, duduk kan? Iya, Bu Dokter. Kang Kusoy mau minum apa? Tidak usah repot-repot, Bu Suster. Jadi gini, Kang. Maksud saya manggil Kang Kusoy itu ada yang mau saya omongin. Iya. Sebagai orang yang paham agama, pastinya kan Kang Kusoy juga melihat kalau di Ciraos itu banyak sekali masalah. Dan menurut saya, Ciraos ini harus benar-benar ditangani dengan terpadu, Kang. Jadi saya sangat berharap sekali kalau Kang Kusoy itu bisa memberikan masukannya dari sisi pandang agama. Insya Allah, mudah-mudahan saya bisa bantu Bu Dokter.
Biasanya orang yang humble itu ilmunya tinggi loh, Kang. Bu dokter bisa saja. Silakan Kang Kusoy. Terima kasih, Bu Suster. Terus rencananya juga nanti kita akan ngajak Ibu Guru Yola, Pak Kades, dan Pak Ustadz Kemet pastinya. Dan nanti juga ya kita akan bicarakan lagi lebih detail kalau Ibu Guru Yolanya sudah pulang dari Jakarta. Iya, iya, Bu Dokter. Silakan diminum, Kang. Terima kasih, Bu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya, Kang. Makasih ya, Neng. Mangkalnya pindah aja. Terserah mau di mana, yang penting teh nggak di deket balai desa. Nggak bisa tuh, Neng. Orang-orang teh udah tahu Akang mangkalnya di situ. Bu dokter juga tahu. Ya Allah, Neng. Kang, Neng teh tahu. Bu dokter itu tiap hari nyamperin ke pangkalannya Akang. Kalau kayak gitu mah Neng mana bisa tenang, Kang? Kalau hidup Neng pengen tenang, buang semua prasangka buruk, baru bisa tenang. A'a cuma pengen jadi bapak yang baik. Bapak yang bisa mengurus anak. Yang bisa buat kamu bangga. Dan A'a tidak merasa sia-sia ada di rumah. A'a melakukan ini semua untuk Pebli, biar Pebli tidak seperti kita. Kerja di luar. A'a salah. A'a salah. A'a minta maaf. Minta maaf. Turun, baik, turun. Ini dia jalan menuju rumahnya. Rumahnya siapa tuh, Ceng?
ke rumah siapa? Dari Ciraos kan saya udah bilang, kita mau ke rumahnya Jen. Rumahnya Jen, di Cibarengkok, ke rumahnya Jen. Rumah siapa? Jen. Ngerti? Oke, Ceng. Itu baru namanya Idoy. Kita nyamar.